Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini ada yang trending, teman-teman. Ada yang TikTok trending terbaru, teman-teman. Oke, sebelum kita nge-react video kali ini, kita intro dulu. Boom! Oke, teman-teman. Goyang culametan. Met-met TikTok lucu. Ini selalu ada saja ya trending-trending baru yang kemudian generasi-generasi bangsa ini hadirkan. Iya, begitulah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi jangan terlalu berlebihan ya. Culametan met-met TikTok lucu lagi-lagi trending terbaru, teman-teman. Oke. Teman-teman yang baru hadir atau baru join di channel ini, kalian subscribe dulu karena subscribe itu gratis alias tidak bayar dan juga membuat saya semangat membuat video-video react selanjutnya. Ada yang mau request silahkan tulis di kolom komentar supaya saya akan memenuhi request-request teman-teman. Apa saja, TikTok, lagu, atau apapun itu, saya akan nge-react untuk teman-teman. Oke, tidak usah banyak bacot lagi, mari kita lihat culametan ini seperti apa, teman-teman. Langsung saja. Culametan jika nata di peta di tembung, siapa? Jika nama kalau ada makanan di meja, mengalir lagu siat. Kalau ada makanan di meja, kalau ada makanan di meja, nggak tahu kenapa. Emang harus ada makanan di meja baru gimana? Asik. Kedua, teman-teman. Gaya kedua. Kalau ada makanan di meja, mengalir-alir kusiat. Jangan hirup di jurang. Gas. Oke, ini cuplikan yang berisik. Sudah merah kah, ulang-ulang ya culametan ini. Lagi trending culametan. Ya, begitulah. Kita sebagai generasi-generasi bangsa yang terus mengikuti perkembangan zaman sampai membuat TikTok-TikTok terbaru, membuat hal-hal yang bisa bikin viral, trending dan sebagainya. Begitulah, teman-teman. Video react kali ini karena
saya selalu meriak video-video terbaru, video-video yang kemudian saya meriak untuk kalian semua, supaya kalian request juga teman-teman, supaya saya akan ngeriak buat kalian semua teman-teman. Dimanapun kalian berada, jangan lupa kalian bahagia dan selalu bersyukur, karena video ini bukan saja mereaction, tetapi saya juga memotivasi teman-teman untuk selalu bersyukur dan selalu bahagia, walaupun gimana aktivitas apapun itu yang membuat teman-teman sesali, tinggalkan dan nonton video ini sampai selesai. Oke, sampai ketemu lagi di video react kita selanjutnya. Salam anak kos, bye.